Hai Gemini, bertemu lagi dengan saya Maya Vidata di YouTube My Edutainment TV channel untuk reading di bulan Desember 2021. Sudah akhir tahun nih. Wow, apa rencana akhir tahun kalian? Berkumpul bersama keluarga ya, keluarga tercinta atau teman-teman mungkin? Ya, semoga di tahun 2021 yang akan segera berakhir ini akan membawa banyak kebaikan untuk kita semua ya. Begitu juga nanti di 2022 untuk para Gemini. Ya, pembacaan ini bersifat general, jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Gemini, di Desember 2021 ada Two of Swords, ada Judgment, dan ada Ten of Cups. Wow, masa-masa yang membuat kamu merasa takut, ya, ketakutan-ketakutan itu satu persatu terkikis, satu persatu hilang. Kamu mulai bisa untuk menemukan arti sebuah keluarga yang sesungguhnya, yang selalu mensupport, selalu mendukung kamu. Ya, kebahagiaan dalam keluarga tengah kamu nikmati saat ini. Tapi di sini ada judgment yang terbuka kebalik. Hati-hati terhadap apa yang kalian lakukan, karena kalau salah perhitungan, salah langkah, ini bisa membuat reputasi kamu menjadi hancur, ya, membuat apa, orang menjadi tidak percaya sama kamu. Oke, jadi berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam melakukan sesuatu, karena ada judgment yang terbuka terbalik. Walaupun di Two of Swords-nya ini kamu sudah mulai bisa melepaskan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kamu, tapi di judgment ini juga ada orang yang berusaha mencari salah atas kesalahan yang kamu perbuat, ya, yang pernah kamu perbuat gitu. Jadi mungkin dia gak suka gitu ya sama kamu, jadi dia berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan dalam diri kamu untuk menjatuhkan reputasi kamu. Coba kita lihat untuk kartu cinta, pesan cinta untuk Gemini di 2021 bulan Desember. Apa pesan cinta untuk Gemini? Kita ambil satu kartunya, romance. Wow, sepertinya Gemini sedang jatuh cinta, sedang merasakan kebahagiaan kan dalam keluarga nih. Jadi kamu sedang merasa keutuhan dalam rumah tangga yang sudah berpasangan. Di situ ada perbaikan-perbaikan yang membawa kebahagiaan dalam hubungan rumah tangga kamu, ataupun mungkin yang belum menikah atau masih single. Di sini kamu pun merasakan kebersamaan dalam keluarga. Artinya bisa keluarga di adik-adik kamu, kakak atau orang tua, ya. Jadi yang belum nikah pun bukan berarti ini pasangan ya untuk rumah tangga, tapi lebih luas juga cakupannya. Kita lihat untuk pesan untuk Gemini di Desember 2021.
Ada pesan apa ya? Pesannya dari sini, hello from heaven, halo dari surga. Ya, mereka yang telah pergi sepertinya sedang terhubung denganmu. Coba kamu untuk mengirimkan doa untuk mereka. Beberapa di sini ada yang masih merasakan rasa sakit, rasa kok begini banget dari Two of Swords-nya ini. Walaupun sebagian ada yang sudah bisa mengatasi rasa itu. Oke Gemini, tetap semangat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung terus My Edutainment TV channel dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.